Halo guys, ketemu lagi di Yeremia Dwi Gamers. Jangan lupa sebelum nonton video ini, subscribe dulu Yeremia Dwi Gamers dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan notifikasi video terbaru. Dan yap, mau tahu? Ini Modbus Evonex makin keren animnya, makin banyak penumpangnya. Mau tahu seperti apa? Yuk tonton videonya. Nah, di mod ini ada penyesuaian. Mulai dari bug RPM yang sama RAM dan lain sebagainya. Kalau mau lebih jelasnya silahkan lihat pada kolom deskripsi di video ini. Dan tonton terus videonya sampai selesai ya, karena nanti juga akan ada review anime yang bikin membuat Anda penasaran. Langsung saja, ini dia animenya. Yang pertama itu kita buka dari anime 2 ya. Kalau anime 2 itu TV-nya dilipat, kaca ventilasi jendelanya terbuka dan penumpangnya kosong. Tapi kalau dimatikan, ini penumpangnya datang, kaca ventilasinya tertutup dan TV-nya terbuka. Yang ketiga masih sama, yakini suspensi naik turun. Dan yang paling istimewanya lagi, ini yang membuatnya penasaran. Tambahan bagasi muatan banyak dan pintu anim sebelah kanan. Oh ya, mod ini juga sudah bertoilet loh. Lebih keren kan? Kalau bus ada toiletnya. Oke ya, langsung kita tes. Tunggu dulu. Ini anim satunya belum saya matikan. Nah, ini dia kelebihan dari mod update ini. Pintu sebelah kanannya terbuka bersama dengan bagasi muatan penuhnya. Sekarang kita jalankan ya. Langsung kita PC gasnya dan buktikan bahwa book rem ini bekerja apa enggak. Sekarang remnya. Wow, ternyata bisa remnya. Berhasil. Benar-benar mod update yang cukup bagus. Oh ya, saya aktifkan anim 2 nya kembali ya, karena kali ini saya tidak angkut penumpang. Tapi mod ini benar-benar cakep kok. Ini sebenarnya model langka nih dari New Armada. Benar-benar boys banget ini busnya. Udah cakep. Dan varian livery-nya juga masih sama seperti sebelumnya, karena hanya penambahan update sedikit saja di situ. Sementara sisanya tidak berubah. Tetap merupakan mod best dari original Unity Mods, yakini 98% dari best SCS. Itu alias mod UKTS loh. Oh. Untung setirnya bisa dikendalikan. Dan makin serunya, kecepatannya tinggi loh. Dengarkan knalpotnya. Makin suos, makin bagus. Oke ya, sekian dulu videonya kali ini. Pokoknya, meskipun videonya pendek, tapi tetap baguslah update dari Unity Mods nih. Sukses selalu ya buat Unity Mods. Oh ya, selesai videonya kita kali ini ya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe Yeremia Dwi Gamers. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan sampai jumpa. Terapkan protokol kesehatan 5M ya. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan,
serta mengurangi mobilitas.